Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam telur, salam satu hobi, salam sedor dari CVS Sedor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVS Sedor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CVS Sedor. Oke teman-teman, di video kali ini kita update stok lagi dan juga harga promo terbaru dan juga senapannya yang berbeda. Ya teman-teman, ini senapannya memang kelas yang ke atas semuanya ya, senapan-senapan mewah yang ada di CVS Sedor ya teman-teman. Itu ada senapan apa saja, spesialnya di bagian apa, dan juga kenapa harganya kok bisa segitu, itu beda-bedanya dari segi apanya, seperti itu ya teman-teman. Oke, disimak baik-baik untuk videonya, nanti kita jelaskan satu persatu tentang harga dan juga speknya dan juga bonus-bonusnya, seperti itu. Oke, mantap sekali, kita langsung saja lanjut ke unit apa sajakah yang kita update promo hari ini. Oke, dan sebelum itu jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya terlebih dahulu. Terima kasih yang sudah menyupport channel CVS Sedor dari dulu sampai sekarang. Semoga rezeki kalian dilancarkan, panjang umur, dan juga sehat selalu. Oke, terima kasih, langsung saja kita simak videonya. Oke ya teman-teman, yang pertama yaitu adalah unit senapan angin Uki Warrior laras dalam tabung, yang ini kemarin udah kehabisan stoknya, sekarang udah ready kembali ya teman-teman. Ini bawahnya belum dipasang ya teman-teman, ini belum kepasang, tenang saja, ada magazin variasi yang di bawah sini yang bikin dia lebih ganteng lagi ya teman-teman. Si ini belum dipasang. Oke, untuk Uki Warrior ini dia udah menggunakan tabung padat, tabung 360 cc, kapasitas aman anginnya ada di 2700-2800 PSI. Untuk kapasitas tersebut, kalau setelan paling irit bisa menghasilkan 50 kali lebih untuk jumlah tembakannya ya teman-teman. Ini pakainya tabung 360 cc, tabung padat. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Untuk larasnya menggunakan laras spesial dari CVS Sedor, jarak idealnya bisa 60-70 meter lebih tergantung skill Anda semuanya. Untuk larasnya ini panjangnya kurang lebih ini 60 cm, larasnya masuk ke dalam tabungnya sini ya teman-teman. Mantap sekali, jadi namanya ini Uki Warrior laras dalam tabung. Mantap sekali ya teman-teman. Ini serobongnya pakai serobong OD16, ini serobongnya sampai sini ini saja, terus larasnya udah masuk langsung ke dalam tabungnya. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Ini ada variasi pisir di depan sini juga ada, dan juga tabungnya ini udah ada ras untuk pelindung tabungnya. Ini juga ada fungsinya ya teman-teman, ini seperti ada relnya, ini bisa dipasangin buat laser atau senter di pinggir atau di atas sini pun juga bisa. Oke, mantap sekali. Untuk chambernya ini menggunakan chamber monolight dari bahan Dural seri 7, pembuatan masih semi CNC ya teman-teman. Dalemannya ini daleman baja, tapi ini bahannya chambernya dari bahan Dural seri 7. Oke, mantap sekali. Untuk tarikannya udah pakai tarikan seat lever, dan juga ini bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Magazinnya bukan yang di bawah sini ya teman-teman, tapi di atas sini. Oke, mantap sekali. Untuk tarikannya, untuk cancel kokang ada di sebelah kanan sini ya teman-teman, cancel kokangnya. Mantap sekali. Ini popornya juga bisa popper lipat. Mantap sekali ya teman-teman, harus di nah seperti itu. Emang tidak apa-apa ya teman-teman, jangan takut, memang harus ditekan ke bawah agak keras, gak apa-apa, gak bakal patah, tenang saja, memang modelnya seperti itu. Oke, mantap sekali. Untuk triggernya ini udah pakai trigger match, sudah ada safety trigger juga, kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci, kalau ke kiri dia normal lagi. Setelan powernya ada di sini ya teman-teman. Nah ini kalau di ada tandanya ini ya teman-teman, kalau putar ke kiri dia agak berkurang ya teman-teman. Mantap sekali. Oke, mantap banget. Ini dia unit senapan angin Uki Warrior laras dalam tabung ini. Oke, untuk harganya ini kemarin harga senapannya aja kita bandrol di harga 5 juta rupiah saja. Sekarang promonya kita buat promo full set ya teman-teman. Ini untuk promonya full setnya kita bandrol di harga 6.250.000 rupiah saja. Bonusnya
yang meliputi ada bonus tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam, sama STKS. Ada tambahan pompa HMS 4000 PSI. Ada juga teleskop Speak yang ukuran 3x12x40. Ada juga dapat peluru Hercules 1 kaleng. Dan juga dapat lagi tambahan free kaos dari CVA Sodor. Kaos kamu ya teman-teman, mantap banget. Harganya cukup Rp6.250.000 saja. Kalian dapat pompa HMS 4000 PSI, dapat teleskop Speak ukuran 3x12x40, ada juga tambahan peluru 1 kaleng, ada juga tambahan kaos kamu lagi. Oke, jadi Rp6.250.000 udah full set. Harga tersebut belum sama ongkirnya. Oke, mantap banget. Ini dia unit senapan angin Oki Warrior laras dalam tabung. Oke, kita lanjut ke unit yang selanjutnya. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah unit senapan angin Bocap FX Wildcat double tabung ya teman-teman. Ini FX Wildcat double tabung ya teman-teman, yang belakang pakai tabung OD38, yang depan pakai tabung 360cc. Yang belakang ini tabung OD38 ini fungsinya buat plenum ya teman-teman, jadi untuk akurasinya bisa lebih jauh lagi. Plenum itu suaranya memang agak kecil, agak keras, tapi akurasinya bisa buat long range, buat menambah powernya, seperti itu ya teman-teman. Ini yang belakang OD38, yang depan tabung 360cc, yang belakang fungsinya buat power plenum. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Untuk larasnya ini menggunakan laras Yumeja, panjangnya kurang lebih ini 65 cm. Mantap sekali ya teman-teman, ini modelnya memang seperti hampir mirip dengan FX Impact. Mantap sekali ya teman-teman, ini Bocap FX Wildcat. Untuk akurasinya, jarak idealnya ini bisa 70-80 meter. Ini spesialis long range. Kalau di CVS Outdoor ada FX Wildcat, ada juga FX Impact. Nah itu spesialis long range yang di kelas di CVS Outdoor. Mantap sekali ya teman-teman. Untuk tabungnya, yang ini pakai tabung 360cc, kapasitas sama lainnya dari 2700-2800 PSI. Untuk chambernya menggunakan chamber dari Bandural seri 7, pembuatan semi CNC ya teman-teman. Mantap sekali, dalemannya masih daleman baja atau dural. Oke, mantap banget. Untuk tarikannya ada di tengah sini ya teman-teman, mantap sekali. Tapi untuk magazinnya isinya ada di belakang sini. Oke, mantap banget, ini bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot. Oke, mantap banget ya teman-teman. Ini setelan power ada di belakang sini. Untuk setelan ini ada yang seperti bulat ini. Nah ini setelan trigger ya teman-teman, safety trigger namanya. Oke, mantap sekali. Cancel kokang juga ada di sebelah kanan sini. Untuk manometer ada satu di sini ya teman-teman, manometernya ada di chamber di sebelah kanan sini. Untuk pengisian anginnya ada di depan sini. Oke, mantap sekali. Nah untuk FX Wildcat ini kemarin ini kita bandrol di harga Rp5.000.000 untuk senapannya saja. Sekarang promo full setnya menjadi Rp6.250.000 saja. Mantap banget ya teman-teman. Harga Rp6.250.000, bonusnya meliputi ada bonus tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam, sama STKS. Ada juga tambahan pompa HMS 4000 PSI. Ada juga tambahan lagi teleskop Speak ukuran 3x12x40. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Ukuran 3x12x40 dapat Speak, dan juga ada tambahan lagi peluru yang cocok 1 kaleng, dan juga ada tambahan lagi tambahan kaos kamu. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Tentunya bonus tas dan lain-lain udah dapat juga, jadi udah full set. Oke, tinggal pakai sampai sana. Harganya cukup Rp6.250.000 saja ya teman-teman. Untuk FX Wildcat ini double tabung ya. Oke, mantap sekali. Yang belakang OD38 buat plenum, yang depan ini ngisi anginnya tabung 360cc. Oke, triggernya ini juga udah menggunakan trigger match. Oke, ini bentuknya semi-semi bulbop. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke unit yang selanjutnya. Oke, stok selanjutnya yaitu adalah semi auto ya teman-teman. Ini semi auto yang Bumbara, pakai tabung 360cc juga. Mantap banget ya teman-teman, ini tabung panjang banget, tabung 360cc. Untuk ini udah bisa semi auto, bisa manual, bisa semi auto. Bisa semi auto itu di angin 2700 sampai angin
pengen biasanya 2000 PSI ya teman-teman. Kalau sudah 2000 PSI ke bawahnya lagi biasanya udah pakai manual seperti itu ya teman-teman, tidak bisa full auto sampai habis seperti itu. Oke, mantap sekali. Ini tabungnya pakai tabung Dural, tabung 360 cc. Untuk larasnya menggunakan laras spesial Bumbara. Kalau semi auto ini enaknya buat big game ya teman-teman, buat long range ini kurang cocok. Ini apalagi larasnya ini panjangnya kurang lebih ini 50 cm. Memang semi auto itu memang agak lumayan untuk harganya, tapi dia memang spesialis ya buat big game enaknya ya teman-teman seperti itu. Ini pakai laras spesial dari Bumbara sendiri, panjangnya kurang lebih 50 cm. Untuk chambernya ini udah menggunakan chamber monolet dari band Dural seri 7, pembuatan semi CNC. Mantap sekali ya teman-teman, mas semi auto ini. Oke, mantap banget ya teman-teman. Ini bisa semi auto, bisa juga manual. Ini dapat magazinnya juga, bisa pakai magazin dan juga bisa pakai single shoot pun juga bisa seperti itu. Triggernya masih menggunakan trigger klasik. Ini udah ada safety triggernya juga. Oke, mantap sekali. Pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler, tinggal colokkan saja ke selang pompanya. Manometernya ada di sebelah kanan sini. Oke, mantap sekali. Untuk harganya kemarin semi auto Bumbara ini kita bandrol di harga Rp5.100.000. Sekarang promo full setnya menjadi Rp6.350.000 saja. Bonusnya seperti tadi, ada bonus tas dan lain-lain. Ada tambahannya lagi pompa HMS 4000 PSI, ada teleskop speak ukuran 312x40, ada juga peluru yang cocok satu kaleng, ada juga dapat kaos kamu. Oke, mantap sekali ya teman-teman, ada tambahannya itu. Jadi udah full set lengkap, mantap banget. Sampai sana tinggal dipakai saja. Oke, mantap sekali. Harganya semi auto Bumbara ini kita bandrol di harga full set Rp6.350.000 saja. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, stok selanjutnya ini semi auto lagi ya teman-teman. Ini semi auto yang Malabar. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Ini semi auto yang Malabar, tabungnya sama, pakai tabung ini 360 cc kayaknya. Oke, mantap banget ya teman-teman. Ini untuk kapasitas aman anginnya ada di 2700-2800 PSI. Untuk larasnya ini menggunakan laras H2S Super, panjangnya kurang lebih ini 60 cm kurang lebihnya ya teman-teman, kalau ada kurangnya mohon maaf ini. Oke, mantap banget. Ini semi auto Malabar yang dulu banget ini. Oke, mantap sekali ya teman-teman, panjangnya kurang lebih 60 cm. Untuk chambernya ini juga udah menggunakan chamber monolet dari Bandural seri 7. Mantap sekali, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja atau Dural. Oke, mantap sekali. Ini bisa semi auto, bisa juga manual juga bisa. Oke, mantap sekali. Triggernya udah pakai trigger klasik. Oke, udah ada safety triggernya juga. Nih, stok ready semi auto Malabar ini stok ready tinggal satu unit saja. Siapa cepat dia yang dapat pokoknya. Oke, mantap sekali. Untuk harganya ini kemarin harga normal unitnya aja ini kita bandrol di harga Rp5.000.000. Sekarang kita buat promo full set menjadi Rp6.250.000 saja ya teman-teman. Ini harga jutnya Rp6.250.000, bonusnya meliputi ada bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS, ada juga tambahnya lagi pompa HMS 4000 PSI, ada juga teleskop speak ukuran 312x40, ada juga tambahnya lagi peluru satu kaleng yang cocok dapatnya, kalau yang cocok Hercules ya dapat Hercules, kalau cocoknya Barakuda kita kasih Barakuda, dan juga ada tambahnya lagi kaos kamu. Oke, mantap sekali, harganya cukup Rp6.250.000 saja. Oke, kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke teman-teman, ini dia unit yang paling sultan di CVA Sodor, yaitu adalah unit senapan angin FX Impact M3 ya teman-teman. Ini rajanya raja di unit di CVA Sodor, soalnya ini udah lengkap banget, udah pakai power plenum juga, udah ada regulnya juga, tabungnya juga bisa ke knockdown, larasnya juga laras spesial FX
X-Impact M3. Oke, mantap sekali ya teman-teman, ini untuk long range ini cocok sekali ya, mantap banget. Jaraknya ini 70-80 meter lebih, tergantung skill Anda semuanya. Ini larasnya dari depan sampai belakang sini ya teman-teman. Ini magazinnya, magazin bisanya 20 round ya teman-teman. Ini larasnya panjangnya kurang lebih 65 cm. Mantap sekali. Ini tarikannya udah pakai tarikan seat lever, untuk safety, untuk triggernya udah pakai trigger match. Oke, tabungnya pakai tabung 500 cc, kapasitas aman anginnya ada di 2700-2800 psi. Untuk ngisi anginnya dari samping sini ya teman-teman, jangan dari bawah sini, dari samping sini diisi anginnya yang di regulnya ini. Oke, mantap sekali. Untuk setelan powernya ada di sini ya teman-teman, untuk setelan powernya, nah ini ada di sebelah sini. Oke, mantap sekali. Untuk FX Impact M3 ini harganya, kemarin harga senapannya aja kita bandrol di harga Rp7.500.000, sekarang harga full setnya menjadi Rp8.750.000 saja ya teman-teman. Harganya Rp8.750.000, bonusnya belum ada bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin peredam sama STKS, ada tambahan pompa HMS 4000 psi, ada teleskop Sepik ukuran 312x40, dan juga ada tambahnya lagi peluru ya cocok satu kaleng, dan juga dapat tambahan lagi kaos kamu. Oke, mantap sekali, harganya cukup Rp8.750.000 saja. Oke, mantap sekali, itu dia unit yang kita update di hari ini. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah menyimak video ini, mohon maaf kalau ada kesalahan berkata-kata ya teman-teman. Itu dia unit yang kita update, ada 5 unit yang paling mewah di Seta Saudara. Ada semi auto, ada FX Wildcat, ada Uki Warrior, ada juga FX Impact M3. Oke, mantap sekali. Untuk teman-teman yang sudah melihat video ini, pokoknya terima kasih, jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Oke, kita akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini, jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tular, salam satu pis, salam jedor dari CV Asodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Senapan angin, ingat CV Asodor.